Yang saya hormati rekan-rekan dari partai pengusung, partai pendukung, partai Perindo, partai Hanura, PBB, PKB, partai Umat, serta yang hadir pada saat ini, ibu bapak, para simpatisan, rekan-rekan sekalian yang tentu berada di sini tentu mendukung saya dan Pak Nisa. Mari kita sambut salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Saya dan Pak Richard menyampaikan terima kasih atas dukungan dari ibu bapak sekalian, kepercayaan yang diberikan kepada kami. Kepercayaan yang diberikan kepada kami selama ini dan saat ini pagi hari ini bersama-sama mengantarkan kami untuk mendaftar di KPU Kota Manado untuk melanjutkan memimpin Kota Manado tercinta ini. Lanjutkan dua periode. Saya mengingatkan kita berjuang bersama-sama, kita harus solid, kita harus bersatu. Siap semua toh? Siap toh? Siap sekali. Siap memenang ini toh? Siap. Mantap. Ibu bapak sekalian, rekan-rekan sekalian, kita akan melanjutkan pembangunan pelayanan di Kota Manado tercinta ini. Ini masa jabatan saya dan Pak Richard selama ini 3 tahun 3 bulan kira-kira ini, per saat ini. Jadi ini adalah masa jabatan yang tidak 5 tahun. Nah, jadi tentu banyak hal yang harus kita tuntaskan, yang harus kita dorong terus untuk Kota Manado tentu lebih maju dan lebih sejahtera. Jadi program-program tentu kita akan lanjutkan. Orang banyak bertanya-tanya. Saya beberapa saat yang lalu di suatu acara saya ditanya, ini Pak Wali Kota mau mencalonkan lagi, janjinya apa? Saya sampaikan, saya ini sudah Wali Kota 3 tahun lebih. Saya tidak dalam posisi berjanji dong. Saya dalam posisi membuktikan. 3-4 tahun lalu saya dan Pak Richard berjanji, kalau sekarang orang harus membuktikan, orang harus membuktikan jalan-jalan soterang. Berasa gak ini jalan-jalan terang? Kalau nyara mungkin so musibah periksa itu mata. Ada 8.000 lampu jalan yang 3 tahun terakhir ini ada tambah. 3 tahun lalu itu jalan ring road gelap gulita, jalan Samrat gelap gulita, jalan Dan Mogot ini gelap gulita. Sekarang soterang tuh sampai di lorong-lorong musinya soterang. Tiga tahun lalu itu saya dan Pak Wawali ada berjalan di jalan torang, ada pergi ke KPU tadi. Pergi pulang ini torang ada berjalan di jalan sini. 3 tahun lalu, pakai sepatu boot, pakai jas hujan, deng payung, air sampai di buku-buku. 3 tahun lalu. Penggelap. Oh, bersyukur sekarang musinya sunyanda. Yang tinggal di Tegala musinya setahun. Bahwa hampir sunyanda ada. Genangan lagi di Tikala. Jadi ini yang orang harus buktikan. Nanti tolong kasih ingat. Jangan lupa nih bahwa 3 tahun lalu masih ada terendam. Jangan lupa pada saat itu. Jadi tentu orang bekerja. Tentu juga atas dukungan dari para tokoh-tokoh agama, rekan-rekan sekalian, dukungan dalam doa tadi. Karena orang ini mau menantang kuasa alam.
Bok, orang bekerja. Orang juga nih mau menantang kuasa alam yang kayak ini hujan banyak sekali kemari. Biar lihat orang sekeruk sampai bagaimana, suatata sampai bagaimana, ya tetap masih bisa untuk ada banjir. Tapi tetap orang harus berusaha. Ya tidak mungkin yang mau banjir kalau orangnya tidak bekerja. Nah jadi orang mengeruk saluran-saluran, orang menata saluran-saluran selama ini. Di Ternate baru, mestinya satu tahun terakhir ini soalnya tidak sama dengan sebelumnya. Karena ada penataan di sana untuk jalur air, sehingga so kemungkinan kita tidak bilang aman ya, karena ini semua tergantung dari atas kirim kemarin. Tapi mestinya kemungkinan untuk banjir so lebih minim di daerah Ternate baru. Mantap. Yang tinggal di daerah Liwas, musinya musibah rasa itu jalan. Yang lalu sampai ada orang foto batobo di DP Lubang di jalan Lengkong Upaya di Liwas. Sekarang coba bilang dari sana. Kong video, kong konten akan lah di situ. Di jalan Politeknik. Yang tinggal di daerah sana mestinya tahu. Oh, bagaimana kondisi jalan sebelumnya dan sekarang. Nah ini pembuktian-pembuktian yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Bukan janji-janji, bukan janji-janji. Orang buktikan sekarang. Ini orang pembuktian untuk orang tambah lagi bikin lebih bagus nanti ke depan. Tapi so ada yang orang making. 3 tahun so ada yang orang bikin. Dan orang bayangkan kalau 3 tahun tambah lagi 5 tahun berarti 3 kali lipat itu bisa orang bikin. Lanjutkan. Puskesmas orang so tingkatkan demi pelayanan. RSUD so buka, so berjalan. Pasar so lebih tertata. Memangnya tidak sempurna, tapi pasti so lebih bagus. Oh, so pernah ke pasar Bersahati semua di sini. Nah, jadi nanti pasar-pasar yang lain orang akan terus menata. Tapi orang so ada buktikan. Bukan masih di awang-awang semua ini. So ada yang dibuktikan. Kualitas sekolah orang perbaiki terus. Pelayanan capil. Sudah ada calok-calok sekarang di capil. Kalau masih ada saya tahu kemarin. Dapat ganti semua di capil. 3 tahun ini dapat ganti di capil. Kecuali ada di sodokan. Ada DP supporter nih gue. Jadi pelayanan capil harusnya sudah lebih bagus. Soalnya ada calok dan pelayanannya cepat. Bikin KTP dan sebagainya cepat. Pelayanan air bersih. Nah ini yang paling masih tertinggal adalah pelayanan air bersih. Karena kenapa rekan-rekan? Karena orang ini mesti DP Malimbuku, orang mesti kasih betul dulu. Ini pelayanan air bersih Pemkot baru kuasai betul-betul 1 tahun lebih. Jadi 3 tahun lebih saya dan Pak Wakil Wali Kota, baru 1 tahun lebih ini orang bisa kuasai betul-betul pelayanan air bersih. Karena orang harus mengulai benang kusut DP organisasi dari sebelumnya. Dan ini yang akan ditingkatkan. Mungkin kalau mau baca cerita DP Pak Janji, ya sini. Pelayanan air bersih, orang akan tingkatkan terus, meningkatkan SR yang saat ini baru 20%, untuk tentu mendekati 100%. Bansos-bansos kita juga ada. Tapi orang pe bansos ini bansos untuk membantu masyarakat yang susah, bukan bansos cari suara. Oh. Orang cari suara dengan membangun, melayani, bukan dengan bansos. Bansos betul-betul membantu yang membutuhkan. Nah jadi orang ada miskin ekstrim orang tangani. Kota Manado sudah ada miskin ekstrim saat ini.
Semua dibilang nol. Orang mendata, orang cari ada 600 lebih miskin ekstrim. Orang tangani semua. Musinya sekarang senol miskin ekstrim di Kota Manado. Bantuan-bantuan ya adalah bantuan untuk yang susah. Bantuan lansia ada kan namanya yang menteri-menteri ada. Itu yang dikontrol pengemis. Kalau pengemis ada mampu tapi mau bami. Nah, jadi bansos itu ada. Lansia ada tapi lansia yang susah. Lansia memang benar-benar yang susah. Itu ada 3.000 lansia yang susah yang dibantu oleh Pemkot Manado. Bantuan bukan ya ada. Bukan enggak ada. Satu bulan ini rata-rata sekitar 100 peti dibantu oleh Pemkot dan sekitar 30 atau 40 kain kafan dibantu oleh Pemkot Manado dalam bentuk bantuan duka. Ada juga bantuan dalam bentuk asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Ada sekitar 30.000 kepala keluarga dari yang membangun keluarga yang kita bantu dengan mengcover BPJS Ketenagakerjaan. Itu kalau sampai meninggal mendapat 42 juta. Sudah ratusan yang menerima manfaat dari program tersebut. Jadi yang begitu-begitu ada, tapi untuk benar-benar yang membutuhkan. Bukan yang pura-pura susah atau yang merasa susah, tapi yang benar-benar susah. Ini Allah Pak, karena baru pertama kali mendapat tadi pengetahuan saya ini pada akan dengar orang yang bilang hater dan sebagainya. Nah, jadi mau dijelaskan kepada masyarakat bantuan lansia ada, bantuan gak ada, orang ada bantuan disini, orang ada bantuan asuransi kematian. Jadi rekan-rekan sekalian, jadi sekali lagi saya berharap kita harus solid dan orang ini selalu menjaga kondusivitas yang ada. Orang ini harus memberikan contoh. Orang harus debut. Jangan orang kalau kampanye pakai knalpot brong, padahal orang ada larang-larang di knalpot brong. Jangan ribut-ribut. Jangan memprovokasi. Jangan usah wereh. Bagian show. Kalau dia membandingkan seperti ini, orang seuntung buat ini. Jadi jangan orang bikin move-move yang mencelakakan diri sendiri. Jadi tidak usah bapak terek. Jangan terpancing dengan provokasi pihak lain. Orang sama ini bersaudara, orang ini sama. Orang harus saling merangkul. Nyana usah panas. Nyana usah panas kalau ada yang memprovokasi. Orang bercerita substansi. Orang jawab substansi. Jadi jangan terpancing, nih. Jangan orang membakar lain, orang baku hina dan sebagainya. Itu akan membuat kondisi menjadi tidak baik. Jadi pertama, orang jangan memprovokasi, orang jangan terprovokasi, orang jangan baterek, dan orang nggak usah termakan kalau ada yang baterek ke orang. Orang kerja silent saja, toh diam-diam bikin kaget kalau orang menang. Itu ada yang paling penting. Jadi orang silent saja, orang door to door, harus door to door loh. Nggak guna bapak Tarian. Lebih baik diam-diam door to door tapi bapak cerita. Kalau bapak tadi lidah anak semata keluar, mungkin dia mau bikin panas orang lain. Nah, jadi semangat terus rekan-rekan sekalian. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan kita harus menang. Merdeka! 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 Chandra Mateos melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Saudara-saudara inilah yang gambar dari atas panggung diikuti oleh seluruh kader simpatisan dari partai pendukung juga dari PKB Hanura.
PBB dari Partai Umat. Ya, ambil foto bersama juga. Luar biasa saudara-saudara.